Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, Ramadan identik dengan aneka kudapan khas dan satu diantaranya adalah sambai on pegaga atau sambal daun pegagan. Sambal khas Aceh ini sebenarnya lebih mirip urap, butuh keahlian khusus untuk meracik lalapan ini. Jika hendak membeli, kuliner warisan Endatu ini hanya ada di sepanjang Ramadan, seperti terlihat di Pasar Penayung Banda Aceh. Serambi TV berkesempatan menengok proses pembuatan makanan yang konon menggunakan hingga 44 jenis daun tersebut. Makanan yang konon dipercaya mempunyai khasiat kesehatan, yaitu mengusir angin di tubuh. Nek Aisyah, warga Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja ini mengaku diwarisi resep dari sang nenek. Menggunakan daun pegagan sebagai bahan utama dan lainnya, daun-daun itu diiris tipis. Irisan bawang merah, serai, dan bungong kala hadir sebagai taburan. Sementara bumbu utama adalah kelapa gongseng atau serundeng yang telah dicampur dengan bumbu lainnya dan ditumbuk dengan menggunakan lesung. Lain banyak tanya kita hanya makanan ke pernah di nek diri apa juga yang puasa itu tiga. Jadi mulai dari itu padu pegak geroh dari nenek dari kampung mana asalnya? Tinggi ayo sampai karaya itu kada dalam kawin kan anak nu naji pegak di tinggi kan. Kata dua bandar, kata pegat bandar, kata dua kenal kan. Dari tuan padung nenek pegat nyoi bandar. Ah, jadi persiapannya, persiapan pegat om pegaga dari poh padung nek. Malam pun, yang sampai bosan yang bengah poh lapan lagi. Poh lapan giling deh, yang baru aduk-aduk kan. Dadunya pun dua belah. Dia awal ni. Dia awal ni lisek pada lemunya lah. Habis untuk khasiat kesehatan bagi badan, mesti utah baju dan pegagaya pun ni? Badan saya mangap. Mangap badan saya. Dia pun tu mandut tu dia. Anginnya mandut tu dia. Dia tak angin dah. Badan mangap. Tapi kaya kada pagi wadi yang kan dia kubat ya. Tapi kebanyakan yang blo urung-urung tuha atau anak muda sih nek yang urung-urung tuha ino anak muda. Kemudian tu blo ke mak, blo ke nyan. Untuk menjaga cita rasa, bahan-bahan yang telah disiapkan tersebut baru diaduk saat hendak dijual. Dijual seharga Rp5.000 per porsi. Dalam sehari, Nek Aisyah mengaku bisa meraup laba kotor Rp400.000. Setidaknya sambai on pegaga mempunyai rasa pedas, sepat, sekaligus gurih di lidah. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.